Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau review sterilizer Crown Baby Care dengan kode CR9888. Ini merupakan steril dan pengering UVC. Keunggulan dari sterilizer ini, yang pertama kapasitasnya besar, bisa mensterilkan semua perlengkapan bayi, mengeringkan segala jenis perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi ini akan tetap steril apabila berada di mode storage. Modelnya keren, modern, dan ergonomis. Tidak hanya itu, sterilizer ini dilengkapi dengan panel kontrol LED layar sentuh. Sterilizer ini menggunakan bohlam Philips UVC buatan Eropa. Bohlamnya diklaim memiliki ketahanan 6.000 jam. Dan unit sterilizer ini diberikan garansi selama 3 tahun. Oke, kita akan coba gunakan. Ini ada menu on-off, ada menu auto, UV, dry, dan juga storage. Setiap menu atau mode memiliki timing yang berbeda. Untuk auto ini adalah gabungan dari dry dan juga UV. Nah, limit waktunya tuh 50 menit. Untuk waktu UV atau mensterilkan butuh waktu 10 menit dan juga 15 menit. Dan untuk dry atau mengeringkan, limit waktunya 40 menit, 60 menit, dan juga 30 menit. Dan yang terakhir, mode storage memiliki limit waktu 72 jam dengan 28 derajat Celcius. Untuk pintunya sendiri, pembukanya ke samping. Apabila pintunya kita tutup, gerakan pintunya cepat dan juga rapat. Di bagian dalamnya ada rak botol dan juga rak aksesoris, dan di bagian pintu juga ada rak penyimpanan. Nah, ini lubang sirkulasinya, ini bohlam UVC-nya. Dan di bagian bawah ini ada lubang untuk udara masuk. Dan untuk pemakaian listriknya hemat sekali, hanya 10 watt saja. Oh iya, ini harganya, Mam. Oke, mari kita coba menyimpan dan mensterilkan aksesoris dan juga botol baby. Untuk rak bagian atas itu untuk meletakkan botol, dan di bagian bawah meletakkan aksesoris atau mainan bayi. Namun ini raknya bisa kondisional ya, Mam ya, bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan sesuai dengan ukuran barang yang akan kita sterilkan. Review kali ini merupakan review kita setelah pemakaian 4 bulan untuk box sterilizer ini. Berkemungkinan untuk bohlam UVC-nya mati dalam pemakaian selama 6 bulan. Untuk menghidupkan kembali bohlamnya, kita bisa menggantinya dengan membeli cukup dengan bohlam baru saja. Oke, selesai kita mencoba untuk mensterilkan box dan juga aksesoris bayi. Di sini kita memakai mode auto agar bisa ditinggal bepergian. Dan apabila 50 menit telah berlalu, maka mode secara otomatis kembali ke storage. Box sterilizer ini sangat membantu sekali mami-mami yang bekerja di luar rumah atau mami-mami yang tidak mau ribet dalam mensterilkan box atau peralatan perlengkapan bayi. Box sterilizer Crown Baby Care ini bisa dijadikan referensi yang direkomendasikan. Tentunya banyak keuntungan kita memilih Crown Baby Care ini. Selain harganya murah dari produk yang lain, fungsinya sangat maksimal, desainnya keren, dan sama seperti sterilizer yang harganya 4 juta ke atas. Semoga review kali ini menjadi pertimbangan mami untuk membeli sterilizer mana yang terbaik. Terima kasih untuk mami-mami yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video review selanjutnya.